بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan kitab Tauhidul Ibadah dengan tema jangan terjerumus ke dalam sifat ghulu. Sifat ghulu artinya sifat berlebihan. Berlebihan dalam segala hal, dan yang sangat terlarang adalah sikap berlebihan dalam urusan agama sampai keluar dari batas-batas agama. Sudah dilarang oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 181, la taghlu fi dinikum al-ayah, janganlah kalian ghulu atau berlebihan dalam melaksanakan agama. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 77, Allah berfirman, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi al-ayah, hai ahli kitab, janganlah kamu ghulu, melampaui batas dalam agama sehingga melampaui kebenaran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadithun sahih, beliau bersabda, wa iyyakum wal ghuluwa fid din, janganlah kalian ghulu atau melampaui batas dalam masalah agama. Sifat ini para jamaah didahului oleh ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Di antara sifat keterlaluan mereka yaitu mereka kebiasaannya menjadikan kuburan para nabi mereka masjid-masjid, kemudian diletakkan di tembok-tembok itu gambar para nabi mereka, dan masjidnya dipakai untuk sholat menurut agama mereka. Ini kemudian datanglah larangan dalam masalah ini. Bahkan Nabi mengatakan la'anallahul yahuda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi disebabkan mereka bersifat berlebihan itulah mereka dilaknat oleh Allah. Kemudian kita orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dilarang bersikap melampaui batas dalam urusan agama. Apakah terjadi di tengah-tengah kaum muslimin? Sungguh luar biasa. Di tengah-tengah kaum muslimin para jamaah, sikap berlebihan itu bahkan sudah melampaui apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sikap berlebihan telah terjadi di kalangan kaum muslimin lebih jauh, lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Banyak hal. Mereka melampaui batas dalam memuji Allah, dalam memuji Rasulullah. Kalau memuji Allah dengan setinggi-tingginya silakan, tapi jangan dengan cara seperti misalnya memuji Allah dengan pakai gendang misalnya ya. Memuji Allah dengan pakai cara-cara yang syirik misalnya. Nah, ini tidak boleh.
pujian-pujian terhadap Rasulullah, umat Islam sudah tergolong kalau boleh dikatakan stadium 4 sudah. Sangat-sangat melampaui batas. Mereka menciptakan selawat-selawat yang memuji Rasulullah sampai melampaui batas kemanusiaannya. Di dalam selawat dibaiyah, selawat dibaiyah itu artinya sair-sair selawat yang diciptakan oleh Syekh Ad-Daibai. Dan ditengarai beliau termasuk orang Syiah. Kenapa? Karena sair-sairnya mengandung bait-bait Syiah. Memuji-muji neneknya Hasan Husain. Ya jaddal Hasani wal Husain. Ini sangat berlebihan. Kemudian Syekh Ad-Daibai mengatakan anta nurun anta syamsun fauqa nur. Engkaulah cahaya, engkaulah matahari, engkaulah cahaya di atas cahaya. Kepada siapa? Rasulullah. Padahal di dalam Al-Qur'an cahaya di atas cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Tapi dalam selawat dibaiyah, Rasulullah diangkat sebagai cahaya di atas cahaya. Ini termasuk sikap berlebihan. Engkaulah penolongku. Ya ghiyathi ya maladhi fi mulimmatil umur. Wahai penolongku. Ya, dalam keadaan yang menyedihkan, yang menyakitkan. Siapa Rasulullah yang dimaksud? Termasuk sikap berlebihan dalam surah, dalam selawat nariyah. Selawat nariyah itu kalau diterjemahkan secara letterlock, yaitu selawat bongso api. Ya, jenis selawat api. Nah ini selawat nariyah. Isinya mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Ya Allah, berilah selawat dengan selawat yang sempurna. Kepada siapa? Ala Sayyidina Muhammadin. Kepada Gusti kita Nabi Muhammad. Alladhi tanhallu bihil uqadu. Yang dengan Muhammad menjadi terurai segala yang tersimpul. Nah ini, memuji berlebihan. Wa tanhallu bihil uqadu. Dan menjadi terurai sesuatu yang tersimpul. Watunalu bihir raghaibu, dan dengannya, yakni dengan Muhammad, akan tercapai segala cita-cita. Watubdo bihil hawaiju, dan dengan Muhammad tercapailah segala apa namanya tercapailah segala kebutuhan. Ini siapa? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Padahal Nabi Muhammad dalam dakwahnya, para jamaah, dalam risalah dakwahnya sama sekali tidak membolehkan. Sama sekali tidak memberikan ruang kebolehan untuk memuji dirinya secara berlebihan. Nabi sangat melarang itu. Suatu ketika Nabi dipuji-puji, yang tentunya pujian itu sampai kepada bersentuhan dengan sifat ketuhanan. Engkau adalah antas sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, engkau adalah begini-begini. Lalu oleh Nabi disetop, jangan. As-sayyid huwallah. Sayyid itu adalah Allah. Nah ini para jemaah, sikap berlebihan. Sayyid pemimpin. Nabi Muhammad adalah Sayyidul Bashar, pemimpin manusia. Tapi saat itu ketika dia memuji-muji Rasulullah sampai ke batas, melampaui batas kemanusiaannya, langsung Nabi stop. As-Sayyid huwallah. Sayyid itu adalah Allah. Jadi dalam hal seperti ini memang benar Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita berbicara soal kemanusiaan, Rasulullah pemimpin kita. Nah, di situ Nabi tidak memberikan ruang sama sekali. Jangan bersikap berlebihan. Bahkan dalam hadis dikatakan, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Kata Nabi, "Janganlah kalian memuji-muji aku melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa bin Maryam sampai melampaui batas." Ini subhanallah. Melakukan selawatan sampai mengadakan apa namanya, sampai ada panggungnya, kemudian ada yang musiknya, ada macam-macam, sambil nangis-nangis, teriak-teriak. Yang salah siapa kita?
Kalau kemarin Menteri Agama menghentikan teriak-teriak dalam berzikir itu benar memang. Benar memang. Karena di dalam surat Al-A'raf itu Allah melarang itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri minal qaul al aya. Kata Allah, dan ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu dengan rendah diri dan dengan rasa takut. Wa dunal jahri minal qaul, dan kalau seandainya diucapkan jangan dengan suara keras. Jadi zikir dengan teriak-teriak dengan suara keras, illallah la illallah la, apalagi zikir itu dicomot dari tarekat sufia bukan dari hadis, itu malah dua kali lipat larangannya. Larangan pertama berlebihan. Larangan yang kedua mengambil cara bukan dari sunnah tapi dari tarekat. Nah ini sudah luar biasa. Maka dari sini para jamaah kita harus takut itu. Di mana ibadah kita banyak tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena menyimpang dari aturan dan ghulu, berlebihan dalam melaksanakannya. Dan ini masih banyak di masyarakat para jamaah. Bahkan orang-orang bodoh akhirnya menjadi sasaran kesalahan ini. Orang bodoh tuh sampai meyakini, bahkan nanti berkembang lagi oleh orang bodoh, dicampur antara ritual yang menurut mereka doa-doa yang dari guru mereka, ditambah lagi dengan adat Jawa. Ya, ketika pernikahan misalnya harus nginjak telur, harus apalah namanya ya. Kemudian si perempuannya membasuh kakinya, sujud di depan kakinya. Ini berlebihan. Sesuatu yang tidak islami terjadi akhirnya. Disebabkan sifat hulu akan terjadi segala macam kerusakan. Ditambah ini, ditambah itu, ditambah ini. Yang bukan dari agama dimasukkan kepada bagian agama. Padahal yang melaksanakan saat itu orang beragama. Yang mengakunya orang yang beriman. Ini hati-hati para jamaah. Tolong anak-anak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sifat hulu, hati-hati. Kemudian di sini dikatakan jangan sampai Anda terjerumus ke dalam hulu sehingga termasuk ke dalam barisan orang-orang yang keterlaluan dalam beragama, sehingga didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kehancuran. Beliau bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'una, halakal mutanatti'una thalathan, rawahu Muslim. Celakalah orang-orang yang berlebihan dalam agama, celakalah orang-orang yang berlebihan dalam agama, celakalah orang-orang yang berlebihan dalam agama. Beliau mengucapkan sampai 3 kali. Ini doa Nabi. Nabi mendoakan kehancuran bagi orang yang bersikap berlebihan. Bahkan para jamaah, ini luar biasa. Orang-orang yang beribadah dengan berlebihan, mereka sampai punya kekuatan, sampai punya ribuan jamaah, berganti-ganti tempat, ribuan jamaah. Padahal isinya bagi kita yang sudah belajar Quran dan Sunnah yang sahih, isinya acaranya benar-benar hulu, benar-benar keluar dari rel Sunnah. Sampai punya jamaah ribuan orang, coba bayangkan berapa ribu yang mereka sesatkan. Mereka semangat beragama tapi tidak diilmukan, tidak dipandang dari sisi ilmu. Benarkah menurut sunnah? Bolehkah menurut sunnah? Ini yang terjadi di negeri kita ini. Bahkan ada juga yang memang itu bisnis. Memang itu dijadikan ajang bisnis, dijadikan ajang untuk apa namanya? Meningkatkan wibawa dirinya, harismatiknya.
nanti dikenal sebagai seorang wali gitu, seorang kiai, seorang wali hebat gitu, jamaahnya banyak, ribuan orang. Orang banyak di negeri kita ini memandang kebenaran itu bukan dari kualitas, kualitasnya seperti apa, tapi kuantitas. Itu ribuan orang yang datang, masa salah begitu? Ini yang terjadi di negeri kita, sudah sampai kepada salah faham dalam menjalankan agama. Makanya kemudian muncullah pernyataan-pernyataan yang sangat menista agama. Ada yang pro dan kontra. Kita sedih dengan demikian. Ketika berdakwah kepada kemurnian Islam, wah macam-macam tuduhannya. Padahal tidak radikal, dituduh radikal. Kenapa mereka menuduh radikal? Karena kita mengajak-ajak kepada yang sunnah. Bapak, ibu sekalian, jangan sampai melakukan ritual semacam ini karena tidak ada dasar sunnahnya. Langsung radikal itu. Jadi kita ini baru bebas dari perkataan radikal kalau dakwah kita ngikutin apa kata orang, baru dikatakan ini loh ulama yang bagus gitu. Padahal apakah kebenaran boleh mengikuti kebanyakan orang? Ya jangan. Justru kebanyakan orang dibawa kepada mengikuti dalil. Nah, ini yang benar. Jadi kadang kita juga heran, loh, ini ustadz ini berdakwanya bagus. Ketika kita dengar, loh, ceramahnya bagus, membangun, bahkan bermanfaat pula untuk Indonesia padahal. Sehingga dakwahnya ustadz tadi benar-benar mengikis dekadensi moral. Dan juga memperkuat NKRI. Supaya NKRI ini menjadi bermartabat. Belum didengar, belum apa, langsung dibuyarkan. Ini dai radikal katanya. Saya sering itu ketika seseorang dikatakan radikal, saya dengar ceramahnya, ternyata bagus itu ya. Tapi kalau memang radikal, ya radikal. Misalnya apa? Kita perang, Indonesia harus dihancurkan. Nah ini kan radikal, jangan. Lah kalau seperti itu memang, ya jangan. Kalau ada dai semacam itu, saya pun tidak setuju. Gebrak-gebrak, dakwah kok gebrak-gebrak gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Ya salah kalau ada dai gebrak-gebrak, apalagi mencela sana, mencela sini, ngancam sana, ngancam sini. Memang itu yang namanya radikal. Tapi kadang lucu kan? Lucu kadang. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita atiullah, taat pada Allah, atiur rasulah, taat kepada rasul. Oh, radikal, subhanallah. Diajak taat Allah, taat Rasul, itu kebenaran, itu surga. Lagi-lagi setan luar biasa. Terkadang apa? Terkadang hanya spanduknya saja dibaca. Spanduknya dibaca, ayo kita belajar manhaj Ahlus Sunnah. Wah, senang Ahlus Sunnah. Begitu yang oleh Ustadz Fulan, wah radikal ini, langsung diturunkan. Belum dibuka pengajiannya sudah dianggap radikal. Nah ini sudah kadung parah ya. Keadaan kita di negeri ini sudah kadung parah ya. Terus gimana? Jangan putus asa. Terus kita berdakwah kepada kebenaran. Dakwah yang benar adalah dakwah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Di dalam surah Muhammad ayat 33 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wala tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian rusak amal kalian. Ini kebenaran. Jadi kepada siapapun yang ikut dalam majelis ta'lim ini dan kepada saudara-saudara yang ikut mendengarkan kajian di luar sana, mari kita mengajak kembalikan pengamalan Islam ini kepada sumber aslinya. Sudah saatnya sekarang. Karena sekarang banyak kaum muslimin yang nampaknya sudah terlepas jauh dari keaslian Islam. Fanatisme golongan sudah menjadi
kebanggaan. Padahal sudah dilarang oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 31 sampai ayat 32. Allah menyatakan di akhir ayat ke-31, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, kata Allah. Siapa mereka? Allah firmankan dalam surah dalam ayat ke-32 dari surat Ar-Rum. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka terdiri dari berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan, masing-masing hizib. Hizib itu kan sudah dilarang, tapi muncul hizib, hizbu. Padahal ini kalimat terlarang dalam Al-Qur'an. Masing-masing golongan, masing-masing partai bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini lo lihat visi misi kami, ini kampus kami, ini masjid kami, ini pondok pesantren kami. Bangga mereka. Yang dibanggakan apa? Perolehan golongan masing-masing. Bangga. Inilah nampaknya yang ternyata menjauhkan umat Islam dari pemahaman yang benar. Dari pemahaman yang benar artinya terlepas dari keaslian agama ini. Lalu keaslian agama ini ada di mana para jamaah? Hanya ada di dua saja. Hanya ada di dua saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah difahami oleh para salafus soleh. Al-Quran datang, lalu Rasulullah menerangkan kepada kita dengan sunnahnya. Siapa yang pertama kali menyadap wahyu dan sunnah Nabi? Para sahabat. Mereka lah yang merekam pertama kali, yang menyadap sabda-sabda Nabi yang pertama kali. Mereka lah yang mencontoh langsung aplikasi Islam yang sempurna, aplikasi keaslian Islam yang sesungguhnya. Para sahabatlah yang merekam pertama kali, yang menyaksikan bagaimana adegan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempraktekkan agama. Maka para jamaah, kalau kita ingin benar dalam beragama Islam, kembali kepada agamanya para sahabat. Di dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah berfirman, tukang korinya enggak datang. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama-tama di dalam Islam, lagi terdahulu di dalam Islam, dari kalangan muhajirin dan ansor. Muhajirin, ansor. Walladzina taba'uhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik, mengikuti jejak muhajirin dan ansor dalam melaksanakan agama Islam, tidak nambah satu huruf pun dari agama mereka dan tidak mengurangi satu huruf pun dari agama mereka. Itu yang dimaksud mengikuti jejak dengan baik. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Waradu'an, dan mereka ridha kepadanya. Wa a'adda lahum jannatin, dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawah taman-taman ini sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Ikut para sahabat, surat At-Taubah ayat 100, supaya kita menjadi ahlus sunnah
wal jamaah. Ahlu sunnah, karena kita ahli dalam mengikuti sunnah Nabi. Wal jamaah, karena kita mengikuti agama para sahabat. Kenapa kok kita wajib mengikuti para sahabat? Kenapa Islam kita sekarang wajib seperti agamanya para sahabat? Kalau tidak seperti agamanya para sahabat, maka agama kita pasti salah. Di zaman sahabat, ada enggak yang namanya selamatan orang mati? Oh, ternyata tidak ada. Dicari di kitab apapun, ternyata enggak ada. Terus sekarang ada, bukan pengikut para sahabat. Dan Islamnya salah. Kenapa? Karena telah tidak sesuai dengan agamanya para sahabat. Itu yang dimaksud oleh At-Taubah ayat 100. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Dengan baik di sini agamanya tidak menyimpang sedikit pun. Lalu kemudian datang setan, sahabat kan dulu, kita kan sekarang. Subhanallah, itulah setan. Padahal para jamaah, seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bisa kita akses sekarang dengan 100%. Allah jaga. Tidak mungkin Allah tidak menjaga keaslian agama ini. Barang siapa yang sibuk mencari agama yang bukan asli, pasti celaka. Nyari barang aja kalau enggak ori enggak mau. Pak, ada enggak yang ori, Pak? Mesti nyari yang ori. Nyari agama kok nyari yang second? Apa ya? Yang tidak ori itu apa? KW. Nyari agama kok nyari yang KW. Itu enggak cerdas. Kenapa kok enggak cerdas? Karena nanti pasti neraka tempatnya. Karena agama KW. Kalau urusan Islam, hati-hati. Cari yang ori. Kepada semua saja saya katakan, saya ajak dan saya sendiri. Ayo dalam urusan Islam, cari yang ori. Yang orisinil. Masih asli dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu apa bisa sekarang? Bisa, karena Allah jaga agama ini. Dengan Al-Quran yang masih utuh. Hadis-hadis Rasulullah masih ditulis. Dan masih utuh lafadznya. Masih asli dari Rasulullah. Bahkan kalau tidak asli, mereka sudah mengklasifikasikan kepada mungkin do'if, mungkin palsu. Sudah ada itu kriterianya. Yang sahih atau yang hasan. Mari kita buru. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini penting ini. Karena kalau kita tidak mendapatkan agama yang asli, misalnya dalam berwudu sajalah misalnya. Kan wudu itu miftahul ibadah. Wudu adalah kuncinya ibadah. Ternyata lo sampean kok wudunya seperti itu, Pak? Lo gimana? Mas, basuh kaki dulu sampai 10 kali, kemudian tangan 10 kali, ganti-ganti begini, baru kemudian muka diusap-usap, kemudian kepala apa jendul-jendul begini, ditanya, "Lo wudunya kok seperti itu, Pak?" "Oh ya, kata orang kampung begini ya begini." Dalilnya orang kampung, wallahi. Umat Islam zaman now, dalilnya apa kata orang kampung? Ini enggak kemajuan ini. Kita bisa lewat Android, kita bisa download terjemah kitab Bulughul Maram, ada di situ. Bukhari terjemah ada, Muslim terjemah ada, Quran terjemah ada di situ. Di situ kemudian ada bagaimana cara berwudu Nabi yang benar. Ini zaman now, zaman Masya Allah. Mari kita manfaatkan zaman now ini. Saya manfaatkan Android saya terjemah luar biasa. Riyadus Shalihin ada di situ. Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah ada di situ. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir As-Sa'di, tafsir apa saja ada di Android saya. Ada para jemaah. Manfaatkan zaman ini seperti ini. Manfaatkan. Sudah zaman seperti ini, ketika ditanya ibadahnya apa, kata orang kampung, ini benar-benar tidak cerdas dalam beragama. Padahal kalau dalam beragama sudah tidak cerdas para jamaah,
jangan mimpi membuka pintu surga. Kenapa? Ya, semuanya serba salah gitu loh. Gak sesuai dengan aslinya. Kembali lagi pada jamu. Mari kembali manusia itu. Kalau cari barang, mesti nanya ke tokonya, ada gak yang ori? Kenapa? Karena kalau yang kau itu nanti dipetik tiga kali aja sudah lemot. Dipetik tiga kali itu sudah heng gitu berarti. Panas, Masya Allah, bakar. Makanya budaya mesti itu. Pak, ada gak yang ori sinil? Pasti itu. Nyari barang aja kalau gak ori gak mau. Agama lebih. Lebih dari itu. Karena agama yang akan sampai membawa kita keselamatan menuju ke hadapan Allah dalam keadaan biqalbin salim, dengan keadaan hati yang selamat, apabila Islam yang kita jalani orisinil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami oleh para sahabat. Itulah kenapa para sahabat harus menjadi ikutan. Barang siapa menjalankan Islam tidak seperti agamanya para sahabat, sudah pasti salah, pasti hang, pasti itu sudah di hadapan Allah tidak diterima sama sekali. Masa orang baca la ilaha illallah 100.000 kali gak diterima? Iya. Kenapa? Karena lu baca la ilaha illallah tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan ilmunya. Kan di situ jawabannya. Saya pernah di desa di demo oleh seseorang, kan baca la ilaha illallah kan baru. Maka saya katakan, karena dia seorang mahasiswa pelajar, langsung saya bukan, loh, apakah sesuatu yang baik mesti benar? Lalu dia diam dan saya jawab, la ilaha illallah itu membacanya diperintah, tapi kalau tidak hati-hati suasananya apa kata kita? La ilaha illallah sambil nabuh gendang, sambil gitaran, la ilaha illallah, teng 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 teng. Hah? Ini beneran ibadah. Jangan kayak setan. Sambil gedabung-gedabung, la ilaha illallah, gedabung-gedabung, la ilaha illallah, gedabung-gedabung, plong-plong-plong, plong-plong-plong, ada apa, nong-nong-nong, itu apa kalau di dalam pewayangan itu? Nong-nong-nong, apa? Hah? Yang dari Kuningan itu, oh, gemong, kayak lo drum akhirnya, nenung 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 neng 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 la ilaha illallah la ilaha illallah neng 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 la ilaha illallah neng 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 Allah ibadahnya setan luar biasa. Terkadang ada orang itu kesukaannya begitu supaya dikatakan rodo Islam itu, terkadang itu betul itu kan. Terkadang ada para budayawan yang biasanya kentruman, mereka cerdas, punya pikiran supaya oleh masyarakat dianggap Islami, dimasukkanlah kalimat-kalimat begitu. Masya Allah, ya ilahilas tulifir terus ten, wallah ini ibadah yang jangan para jamaah, jangan ikut mereka. Mereka ini suara-suara setan. Ibadah kehadapan Allah itu berat para jamaah. Sudah ikhlas pun terkadang masih keliru ikhlasnya. Bagi yang pernah membaca kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali dan saya alhamdulillah telah hafal berkali-kali yang namanya Bidayatul Hidayah. Karena di kampung itu pertama mesti ngaji itu. Di pondok pesantren saya ngajar yang namanya kitab Bidayatul Hidayah. Nah, di sana di akhir kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali meriwayatkan suatu khabar. Tapi sayang beliau tidak menyebutkan rawahu siapa. Pada saat seseorang mati, maka malaikat hafadzah, malaikat maut segera mencabut nyawanya, kemudian diserahkan kepada malaikat hafadzah dan dibungkus. Lalu oleh
oleh malaikat kafalah dibawa untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap roh para jemaah, terutama rohnya orang yang beriman, oleh malaikat kafalah dibawa untuk dilaporkan ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya kalau rohnya kafir baru diangkat aja sudah ditampil oleh malaikat-malaikat yang ada di perjalanan ini. Ketika diangkat itu ada kalanya berpapasan dengan malaikat dalam perjalanan menuju ke langit yang pertama. Oleh malaikat-malaikat ini sudah dikutuk. Ini rohnya siapa? Rohnya fulan bin fulan bin fulan. Aku tidak suka dengan roh ini. Pukulkan ke lehernya. Ada kalanya, ini dalam kitab Hidayah, bab yang akhir-akhir. Ini banyak yang mendengar, insya Allah para santri-santri yang sedang ngaji Hidayah itu Hidayah, silakan dilihat. Di Hidayah dan Hidayah yang akhir. Ada kalanya malaikat Khafadah berhasil sampai ke langit yang pertama. Mengetuk pintu langit yang pertama. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku malaikat Khafadah. Bahwa rohnya siapa? Rohnya fulan bin fulan bin fulan. Apa kata malaikat yang pertama? Aku tidak suka. Pukulkan ke lehernya. Kalau sudah sampai nomor langit yang pertama, jadi agak lumayan kan begitu. Ada kalanya satu roh, langit yang pertama berhasil sampai langit pertama ikut memujinya dan ikut mengantarnya. Langit kedua tertolak, wallah. Sampai ada roh itu para jamaah, langit pertama berhasil, langit kedua berhasil, langit ketiga berhasil, langit ketujuh berhasil, sehingga tujuh malaikat langit ikut mengantar ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wahai para malaikatku, kalian aku tugaskan untuk melihat bagian luarnya, sedangkan aku yang melihat hatinya. Au kama qala. Aku tidak suka. Innahu lam yuridni, kata Allah. Innama arada ghairi. Dia itu dalam beribadah tidak menghendaki aku, tapi menghendaki selain aku. Pukulkan ke lehernya. Sudah di hadapan Allah para jamaah, ternyata ditolak. Jadi kesimpulannya, ibadah itu tidak mudah. Tidak mudah. Bagaimana kalau selawatan dengan musik? Dengan rame-rame, dengan suara teriak-teriak. Bagaimana mungkin bisa sampai ketuk langit pertama? Ini sudah super baik ini sudah. Ternyata ketika di hadapan Allah, ikhlasnya tertelah, tercacat maksudnya, kurang. Allah tolak roh itu. Bagaimana dengan ibadah kita para jamaah? Ibadah sambil tidak khusyuk, ibadah sambil tergesa-gesa, ibadah syarat rukunnya tidak dijaga, ibadah menyimpang dari yang disunnahkan. Luar biasa kita sudah merasa Islam, sudah merasa paling baik agama Islamnya. Maka mari para jamaah, kita audit kembali, kita update kembali agama kita. Jangan lupa kembalilah kepada keasliannya, yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Salafus Saleh. Terus berusaha. Apakah cara wudhu saya sudah benar? Terus berusaha. Dilihat. Ikuti bagaimana para ustaz yang berkepentingan dalam masalah itu, para ustaz yang paham dalam masalah itu, sampai kita yakin beginilah wudhunya Rasulullah, beginilah tayamum Rasulullah, ketika berangkat menuju masjid beginilah sifat salat Rasulullah. Karena kita telah belajar. Supaya apa? Supaya kita yang dalam menjalankan agama ini para jamaah tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di dalam menjalankan agama ini jauh dari sifat ghuluw, dan jauh dari sifat berlebihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam menjalankan agama ini di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa berada di atas garis kebenaran Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Dengan seiring habisnya waktu, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم